Halo YouTube, selamat datang di channel Om Obi. Lagi jalan-jalan sama Baby Margareta. Yeay. Tapi gak mau aku pegangan ya. Kenapa pegangan sih? Abis kamu tuh kalau ngegas tuh dalam banget. Dalam ya? Jadi aku takut. Pegangan apa itu? Ini. Jadi anak angkot gak sih? Iya, ini agak-agak semi-semi balap sedikit mobilnya. Iya. Jadi ini biar apa? Biar baby seneng. Nggak, ya bukan seneng ya. Takut kali penumpang nih. Masa takut sih? Iya. Tapi emang kalau mobil ini tuh emang nggak bisa dibawa nyantai ya? Bisa dibawa nyantai. Yang nyupir aja nggak mau nyantai. Enggak, terus tadi begitu jalan kamu langsung seng gitu, berasa banget gitu. Berasa banget. Emang bawaannya begitu ya nih mobil ya? Emang bawaannya begitu ya. Injek gasnya bawaannya dalam mentok gitu ya. Itu. Terus. Mantap. Apalagi sama baby. Udah deket baru ngerem. Banyak motor itu. Udah, saya turun aja, mendingan saya naik ojek aja. Aduh. Jangan dong, mau akhir tahun nih. Kenapa mau akhir tahun? Akhir tahun itu kan banyak hal-hal yang terjadi di jalanan kayak gitu. Kemarin kan kita baru dengar berita tuh. Musibah ya. Iya, jadi kita hati-hati, harus hati-hati di jalan. Ya, enggak. Jangan mentang-mentang mobil bagus terus seenaknya aja di jalan. Iya, hati-hati. Penumpang. Harus penumpang perhatikan. Penumpang. Oh, perhatikan terus kok. Tuh, hati-hati tuh motor. Motor kelihatan. Nah, ini kamu enggak apa-apa diculik ke Purwakarta gini? Enggak apa-apa, kan kamu katanya kemarin mau beliin mobil. Jadi enggak apa-apa dong aku diculik sampai Purwakarta, mau sampai ke Merak juga enggak apa-apa. Mau ke Merak? Kan kita mau pilih-pilih, kan kamu udah janji gimana sih? Ingat iya. Sih? Oh iya bener. Pilih-pilih. Apa kamu lupa? Ya? Ingat dong, ingat banget. Kamu maaf. Ingat banget kok. Nah kalau gitu gini aja. Apa? Nah, baby, minta tolong buka handphone baby. Oh ini ya, buat ini mau mobil ya? Iya, kita buka mau mobil aja. Udah aku cari-cari ya. Ini coba kita ke pusat kota biar lagi. Nanti udah nyampe sana kita udah tahu mau ambil mobil yang mana. Betul. Jadi kita booking dulu ya mobilnya. Booking. Kira-kira bagusnya apa nih? Aku kan sukanya Jeep nih. Iya, SUV ya. Nanti kita lihat-lihat kalau ada SUV yang bagus, kita bisa beli di situ. Di mobil ini lengkap banget ya. Lengkap. Segala lengkap. Jenis mobil ada. Lengkap, coba dan dicari. Dan ada jual beli juga, bentar. Oh, biasanya kan juga di sini banyak juga nih. Memang. Yang bagus-bagus. Iya, justru itu. Banyak nih. Yang iya. Pajero juga ada nih. Second ada. Namanya apa showroomnya? Showroomnya Victoria. 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 Victoria A-nya nggak ada. Oh iya. Coba nih lihat alamatnya. Alamatnya Jalan Ibrahim Haji. Apa tadi tuh? Iya. Iya nggak sih? Udah kita kesini. Kayaknya di sini deket sini nih. Oh tar lagi nyampe nih, udah deket. Pas banget ya. Pas emang banget. Emang dasar jodoh harus beli mobil di situ ya, pilih-pilih. Iya, betul. Emang mau mobil ini lebih memudahkan kita ya untuk transaksi jual mobil kayak gitu ya. Second juga banyak nih, benar-benar mempermudah banget. Dan terpercaya. Terpercaya. Ini dia nih sampai kita. Ini. Ya ampun, ternyata kamu tahu jalan walaupun nggak pakai map. Nebak-nebak. Oh nebak-nebak. Yeay, sudah sampai. Ya ampun. Pilihan mobilnya di Victory ini banyak banget dealer mobilnya itu. Besar. Sampai ini di pusat kotanya loh ya. Iya. Bukain, tenang aja. Nah, gitu dong. Aduh. Sampai kunci dulu. Ah, gitu ya kuncinya ya? Kunci gitu. Baru tahu. Nah, ini permisi. Iya. Bukan kamu yang ini kok iyanya di kamu. Selamat datang di Victory Mobilindo. Halo, ya. Selamat datang. Ini Om Obi ya? Iya betul. Ini Tante Baby. Kita mau lihat mobil. Boleh. Tadi kan udah lihat di aplikasi mau mobil. Kita udah pilih yang mau kita mau. Kamu udah pilihin kan? Udah, lo enggak gini. Ini nanti kita lihat dulu. Boleh, kita lihat. Ini ada yang cocok enggak buat baby ya? Gitu ya. Tapi kan aku sukanya Jeep.
Jeep suka iya. Nah, yang gede-gede aku sukanya. Gini, ini ada kalau kita jalan-jalan lihat-lihat mobil, kita juga mesti ajak temen yang ngerti juga biar saling mengingatkan gitu ya. Okay. Kita panggil si siapa? Si Ogut. Ogut. Good. Di mana ya si Ogut? Karena ini kalau dipanggil nih kayak Awan Kinton kalau dipanggil. Good. Enggak, dia nyelip di velg ban kali. Tuh kan? Sampai kan? Bisa tuh ada di sini aja. Halo. Iya. Yeah. Hey, good, kita lihat-lihat mobil di sini. Udah jangan lama-lama. Ya, kita lihat-lihat mobil. Boleh, silakan. Oke. Okay. Ini Fortuner. Keren nih, gagah. Gagah perkasa. 2017. Waktu itu kita beli 2013. Model lama. Ini udah model baru. Oh, ini lebih muda ya. Baru. Tapi ini pasti nggak 4x4. Coba baby coba naik ini. Iya ya. Aku naik. Naik. Bukan naik ke atas sini, naik ke dalam. Oh, iya. Bukain dong. Iya dong, pasti buka. Slide. Di situ dulu. Aduh, wanginya. Lagi kering. Nah, loh kan. Ya. Susah. Iya, emang agak susah. Tapi kan tadi udah dibantu kan? Tadi bantuin, heeh. Iya, udah kita turun lagi. Enak. Turun lagi. Panas kan di dalam? Agak susah nih, Kalau naik yang gede-gede gini harus pakai celana ya. Celana panjang maksudnya. Oh iya benar. Kan celana. Ini lipat pakai. Yang sebelahnya lebih nyaman, Om. Ini. Ini Foxy ya. Wih, mantap. Oh ini power sliding door. Sampai lupa namanya. Kalau ini enggak perlu susah payah untuk naik. Enggak perlu. Gampang. Ini ada pegangannya, baby bisa pegangan. Langsung duduk. Langsung. Nah, ini bisa dirapetin juga nih. Apanya rapetin? Ini bisa dirapetin gini loh. Gimana? Kalau misalnya kita jalan berdua di belakang, kan enggak mau jauh-jauhan. Iya. Kita bisa geser gini. Geser kemana? Gitu. Ya ampun. Ini mobil pengertian banget. Sumpah. Buat anak muda cocok. Anak muda cocok. Ya, kalau buat bisa akses ke belakang, apa aja cocok. Ini bisa dibalikin lagi sini. Ke belakang bisa? Ke belakang bisa juga. Mundur juga. Serius? Masih bisa mundur. Coba. Ya. Bisa tiduran juga nih. Bisa. Bisa tiduran. Ini tiduran mentok dikit. Majuin dikit terus. Nah. Ih, enak banget. Berasa mau krembat nih kayak mau facial. Enak. Sabar. Tapi ini aman ya semuanya, ada seatbelt segala macam. Aman. Ini ada. Nah, terang. Iya, mantap. Ini kalau jalan ke pegunungan bisa dibuka, udaranya masuk tuh seger banget. Seger sekali. Tapi ini wah bagasinya luas juga ya. Iya, ini ada kursi roll ketiganya. Kalau enggak ada kursi roll ketiganya jadi enggak luas. Oh, gitu. Keren nih. Keren kan? Keren. Tapi bukan SUV, kamu kan pengennya SUV tadi mobil. Sih. Ini lebih untuk keluarga ya. Ini keluarga. Dan ini juga muatnya banyak banget. Muatnya banyak. 1, 2, 3, 4. 7. 5, 6. 7 bisa. 7 bisa di tengah yang kecil ya. Kecil bisa depet-depetan, yang gede bisa dipangku. Yep. Salah. Yang gede dilipat. Iya. Kecil dipangku. Ya udah, sana. Ya, sebelah sini. Next Expander. Ultimate ya. 2018 sih baru. Expander ini baru ini nih, baru facelift. Nih buat orang yang senengnya pakai otomatis konvensional 4 speed, ini cocok. Yeah, kalau yang baru tuh sudah CVT sekarang. Ada plus minusnya. Banyak orang yang suka yang 4 speed biasa, ada yang suka CVT. Tentu bisa nyetir sendiri juga sih sebenarnya kalau bawa ini, Om. Dibanding bawa Foxy. Iya, benar. Bisa nyetir sendiri. Nah, tapi ini bukan SUV. Iya sih. Ya, nah ini. Nah, lo ini lagi ketemu kan. Ini enggak usah dilihat ya. Kenapa sih emang? Enggak apa-apa. Aku penasaran. Enggak apa-apa. Emang ada sejarahnya? Enggak ada sejarah sedikit. Sejarahnya apa? Udah, yuk. Sejarah sama lagi. Mantan ya? Enggak, sama kamu waktu itu. Oh iya. Ini apa nih? Oh ya ampun. Iya, yang itu. Kamu tuh gimana sih? Udah. Jadi keinget-inget yang dulu. Jangan, lupain dong. Tapi sekarang beneran jadi loh mau beliin. Awas aja kalau beli. Udah jauh-jauh kesini. Iya, udah jauh-jauh masa. Udah jauh-jauh diculik ke Purwakarta, taunya nggak jadi lagi, awas. Jadi. Nih. Mobilio lagi. Ini juga penumpangnya banyak ya. Bisa banyak. Iya ya. Bisa banyak ya.
Ini kan tapi bukan SUV. Sigra. Sigra. Tapi sebenarnya Sigra sama Mobilio tuh hampir sama ya. Tapi beda kelas. Beda kelas. Yang Mobilio lebih mahal, Sigra lebih murah. Kamu cocok SUV. Nah, tapi ini sebenarnya cocok ya. Banyak ibu-ibu tuh pakai ini nih, Frit. Oh, Baby Alphard. Baby Alphard. Kok bisa Baby Alphard? Baby Elysian. Waduh, enak nih naiknya nih. Cocok deh. Cocok banget. Aduh. Cocok sama bajunya. Oh iya, cocok. Warnanya cocok, sama. Cocok. Ini banyak sama, juga, 6, 6. 2, 3, 4, belakang 4. Cuma bisa 3. Ini mobil kecil tapi muatnya banyak juga muatnya ternyata. Yeah. Cuman mungkin bagasinya lebih agak kecil dikit kali ya. Iya. Yeah. Tapi kan kalau dibuka gini, kalau nggak kepake roh ketiganya jadi gede. Dan itu kalau misalkan ibu-ibu bawa ini ke kota, ke mall, ini parkirnya gampang banget karena ini kecil. Kecil juga nggak kecil-kecil banget sih, agak kecil gedean. Ini kecil, coba. Tapi di kendaraan ini gampang. Iya. Coba duduk di sini. Sorry. Nah, kan? Oh iya. Cocok kan? Pas ini, pas banget. Klakson yang mana Tante klakson? Iya nih. Iya. Coba. Cari yang lain. Cari yang lain. Iya, kita lihat yang lain tetap ya. Ini tasnya. Ini Xenia, ini Avanza. Dia kembaran tapi beda merek. Sudah beda lampunya, Om. Iya, benar-benar. Sudah beda lampunya. Tapi lampunya doang sama bempernya yang beda. Oh, yang lampu sama bempernya aja yang bedain ya. Kalau soal harga sama murah, mungkin ya. Biasanya murahan Xenia, tapi tergantung tipenya juga. Oke, kita ke depan ya. Ah, kemana lagi? Depan. Ini ada, ini udah habis. Masih. Di belakang sini. Udah, sana ada pasti ada. Mau lihat dalam, lihat dalamnya. Tiga ke depan, Om. Depan. Yang timur itu yang kuning-kuning, Om. Iya, yang kuning ya. Merah-merah ya. Oh iya, lucu tuh yang kuning sama kuning. Merah. Ah, tuh cocok kali tuh. Lucu. Oh, ini Brio ya? Nah. Pokemon. Lucu banget. Kuning, aku juga suka kuning. Oh, suka kuning. Suka warna kuning. Favorit kamu apa? Merah, kuning, hijau. Di langit yang biru. Jadi sebenarnya biru. Oh, ini manual ya, Mas? Manual. Ini manual. 2020 ya. Aduh, kilometer baru 2000-an. Wes, mantap. Mobil ini bekas, muat 5 orang. Rasa baru, harganya mobil kita. Yes. Tapi kelihatan banget ya masih terawatnya. Ini dulu yang pakainya pasti bekas perempuan nih, ya nggak sih? Bekas perempuan? Jadi sekarang laki? Pernah jadi perempuan. Lumayan luas juga nih bagasinya ya. Luas. Kalau ini, dia tuh apa ada perkembangan di bagian pantat waktu itu. Oh, iya. Brio tadinya pantatnya tepos. Iya, terus jadi pengembang begini. Oh gitu ya? Jadi memanjang. Ah, tapi jangan kuning deh. Kalau kuning ntar kalau misalkan mau selingkuh itu ketahuan. Kuning ada di mana-mana gitu kan, kelihatan banget. Jadi keciri. Kelihatan banget. Jadi harus warna hitam atau warna silver yang umum warnanya nyaru benar ya? Nih. Dia udah pengalaman soalnya udah sering. Oh, bandel. Ini buat ninja. Iya, buat ninja nih. Iya. Ada lagi nih, Agia. Iya, ini Agia. Wih, manis banget ini. Agia ini matic manual. Dia matic. Transmisinya ada matic 2019. Irit nih. Irit banget. Serius irit, udah pernah coba? Irit banget, Mas. Irit. Ini LCGC. Ya. Apa tuh? Bohore ini. Ini 1.2 sih, 1.000 sih. 1.200, Om. 200. Dari mana ke mana? Tahu dulu. Mau ke mana? Jakarta aja, Bandung. Kalau naik ini mah ayo aja. Jakarta Bandung habis berapa? Nanti kita Jakarta Bandung naik ini aja. Karimun. Ih, lucu banget. Karimun. Lambangnya beda. Lambangnya Garuda. Kalau Karimun ini LCGC. Iya. Dia apa pajaknya lebih murah. Oh gitu. 2015 loh, Om. 2015. Iya. Kilometer 30.000-an. Mau lihat dong dalamnya kayak gimana? Lihat. Boleh. Lumayan luas juga ya ternyata ya. Lega dia, tinggi ini, soalnya. Mobilnya kelihatan kecil tapi ternyata dalamnya luas. Ini nih, ininya tinggi, apa namanya? Plafonnya, silingnya, iya. Plafon namanya. Panas lagi di dalamnya dijebur. Penumpangnya kalau duduk di sini tuh nggak ngerasa pengap walaupun mobilnya kecil karena ininya tinggi plafonnya. Bener. Iya gak sih? Pinter loh, udah pinter. Apa? Tante Bebe. Pengen gampar. Udah ngerti dia. Aduh. Kan diajarin sama Ogut. Oh, iya. Pengen gampar. Udah jago. Nah, ini kayaknya mantep nih. Iya gak sih? Kayaknya aku naksir yang ini deh. CX5 2015. Cocok kali ya sama aku ya. Tuh. Cocok ya? Cocok banget ini. Cocok banget, gila. Ya, lihat dalamnya yuk. Nih, oh, electric seat loh. CX5 2015.
Hmm. Yeay, mantap. Coba dudukin loh. Dengan namanya aja udah keren banget. Ini berapa cc ya? 2.500. Wih, kalau dipakai ngebut enak nih kayaknya. Enak. Tapi enggak. Nanti enggak. Takut lagi. Oh iya, iya tadi ya kalau kamu yang nyetir aku takut. Ya duduk-duduk dong, duduk dong. Cewek yang pakai enak. Enak kalau ya. Lagi musim hujan kayak gini enggak akan kotor. Oh, mantap. Panas. Panas. Ah, ini nyalain aja mesinnya. Ada kuncinya enggak? Ah, ada kuncinya nih. Mantap, gua panas. Aduh. Oke, nyalain. Ada tatakan. Injek rem. Pencet ini. Oh iya iya iya. Jangan ditahan, lepas aja. Nah. Oh, gitu. AC-nya diputer tuh. Mana AC-nya? Mana AC? Dua kali. Biar. Nah. Yes. Aduh. Adem. Adem ya? Ini cocok kalinya. Cocok buat sunroof, tante. Baby ya. Ada sunroof tante. Oh iya, Wih, mantep ini kalau dibawa ke tempat-tempat yang dingin ya enak bisa dibuka ya. Iya, bisa dibuka. Enggak ini biar kalau malam-malam bisa ngelihat bintang-bintang. Oh iya, betul. Coba dong, nyetir ya, posisinya pas nggak? Cocok nggak? Cocok. Kayaknya aku pilih ini deh. Ini? Gimana? Oke nggak? Pas ini. Ini untuk 6 orang bisa kan? 6 orang? 6 orang nggak bisa. Ini cuma buat 5. Berlima maksimal. Kalau badannya kecil, langsing bisa. Empat di belakang. Nggak. Berapa duit? Berapa? Kita buka harga 230. Cocok. 230, nego tipis. Nego tipis. Kamu cocok warna putih ini, warna ya, putih. Iya, aku sukanya putih. Dalamnya kulit ini bagus sih. Iya, pas sama bajunya. Ini electric seat. Bisa boboin gini loh. Sama tuh bobo juga kan. Kan enak banget. Ini kalau dipakai syuting-syuting enak. Bisa enak. Barang banyak, bisa dipakai tidur juga. Ini bisa jedak-jeduk juga di dalam. Oh, iya? Kira-kira pakai Bose soalnya. Ih, mantap. Bisa dicobain tuh musiknya. Nanti aja, pas udah beli. Ya. Oh iya, benar-benar. Nanti pas beli ya. Iya. Oke. Okay. Mau coba jalan dulu. Boleh. Hah? Mau test drive? Boleh. Iya. Yeah. Nyetir ya? Iya. Boleh. Iya. Sok. Tukar posisi dulu. Sama bus juga. Tapi awas lo jangan ngebut. Enggak ngebut. Exit belt dulu. Aturannya. Teleskopik lo. Canggih. Tangannya masih otot. Ini pakai otot. Masih otot. Elektrik. Heeh. Ini kita belok kanan, belok kiri? Belok kanan boleh. Kanan ya. Kata baby demen nih mobil tinggi begini nih. Cocok nih, cocok. Langsung dibawa pulang nih ke Bandung kayaknya. Oh iya. Ya kan? Hati-hati ya mobilnya, tirnya ya. Iya, hati-hati. Dari kemarin, dari tadi nggak ngebut kok. Hah? Pengalaman nggak enak waktu itu. Iya. Kenapa? Ini ngebut-ngebutan terus. Mobil itu agresif, bukan ngebut. Iya. Gitu ya? Suka kedaleman. Nginjek gasnya. Iya, nginjek gas. Rem tuh dalam banget sampai mentok, tau gak sih? Apanya mentok? Gasnya? Itu gas sama remnya. Kayak gini nih. Agak... Udah turun. Aku naik angkot aja. Serius nih. Ini kan gini, kalau kita nyoba mobil, kita mesti nyoba tuh lengkap. Ya kan? Tenaganya, remnya, terus suspensinya gitu. Itu mesti lengkap. Kita deh. Tes mobil. Enggak, gua naik ojek aja deh. Enggak, cocok. Enggak. Coba-coba aja ini. Ya, tapi kan enggak di jalanan kota seperti ini. Harusnya coba kayak gini tuh di tol dan tanpa aku. Di tol juga enggak boleh begitu. Enggak boleh. Bahaya ya. Apalagi ini CC-nya tinggi. CC-nya besar. Besar ya. Iya, kami suka yang besar. Oh iya. Sama. Tapi sih oke. Nggak bunyi-bunyi? Oke ya. Kalau ada PR, garansi om. Oh garansi? Garansi beli di Victory itu? Berapa lama garansinya PR dari PR? 3 bulan. Dari pembelian? Iya, tapi di luar human error. Oke. Di luar human error. Human error itu gimana ya? Contoh. Kelalaian dari pihak konsumen. Ini yakin ini? Iya, yakin. Kamu ini mau ini aja, babe? Ya. Iya ini aja udah. Tapi ini ngetesnya belum gitu-gitu. Jangan digitu-gituin dong. Enggak enak. Ini bisa ini ya? Tiptronic. Tapi enggak ada pedal shift. Ini asik loh kita jalan-jalan sama baby good. Jalan-jalan di sirkuit Sentul. Jangan. Atau drift, Om. Drift, iya. Mau enggak? Aku deh enggak berani aku. Enggak lepas tangannya enggak apa-apa. Deket tante baby-nya makin dekat. Iya. Enggak, ini kita geser kiri kencang nih dia pindah ke sini. Geser. Parah.
Tapi gimana mobilnya? Asik ini banget. Beneran nyaman banget, asiknya. Enak banget, asik-asik. Mau ini? Iya, mau ini. Bener. Harganya masih bisa goyang sama gam? Boleh. Iya, bisa digoyang kan katanya. Goyangnya berapa goyangnya? Goyangnya banyak dong, jangan goyang tipis-tipis. Ya. Kan, biar kita puas. Ya. Tadulah. Mendingan enggak puas kami emang. Aduh, jauh. Terus pion orang. Jauh. Gimana? Gue tawar aja, gue tadi gue. Om, tadi 23 berapa? 230 ya. Itu cash kan ya? Itu cash. Bisa jadi 200 kali ya. Kan digoyangnya kenceng. Mau nawar 180 dulu. Jangan 200. Oh iya. Tante udah deh, kalau masalah nawar udah. Oh iya, tante udah. Nikmatin aja sama Mobi dah. Tuh suruh nikmatin sama Mobi. Jadi ternyata di sini. Maksudnya nikmatin mobilnya sama Mobi. Oh iya iya iya. Jadi di sini yang fitur nawar tuh si Ogut ya, berarti dia jiwa mamanya tuh lebih tinggi dari iya, aku ya. Iya, dia lebih cerewet, lebih mama. 180 belum dapat. Lagi si Ogut nawar kita kok. Lagi pandemi gini kita nggak ngambil banyak om. Tuh nggak ngambil banyak Gut. Tapi kan pas pandemi gini yang beli juga dikit. Betul. Oh, iya benar-benar. Kita nggak nahan-nahan. Oke. Okay. Yang penting untung sedikit, yang penting lepas. Iya. Sudah 190. Sudah naik tuh 10 juta tuh. Di dapur lagi rame. Ya, terang. Ah terang kan? Terang nih. Enak kan? Juga, om. Om, aku udah naik, kamu nggak turun, oke? Okay. Aku turun. Ya, kita punya dunia sendiri aja biar mereka di dunia mereka tuh kan. Udah kayak jual handphone, om, 2 juta. Kan sedikit turunnya. 190, maunya 228 berarti. Oh, nih. Ini kan kita mikirin makan apa nanti? Ya udahlah. Kayaknya makan bakso enak aja. Nih. Bakso. Sama sate. Sate kambing, sate kambing. 200. Biar panas. Itu showroomnya tadi kelewatan kan jadinya? Serius? Tengah-tengah. Jadi modalnya belum dapet om. Om senang. Ini ribut-ribut di belakang jadi kelewatan tuh showroom. Om senang, saya bingung om. Oh, saya bingung laporan ke bos om. Nanti saya yang lapor. Om pundi-pundi masih banyak kan? Ada kamera mundur. Oh iya ya. Ada kamera mundur. Hebat om, pundi-pundi ya, pundi-pundi canggih. Pundi-pundi tau sih? Uang. Hah? Masih ada gampang kan, ya? Itu mas. 210. Saya naik lagi. 210. Saya turun lagi 200. Naik turun. Asik ya naik turun-naik turun ya. Ini demi nyenengin tante-tante ini loh. Tante-tante ini berarti dia juga tante. Bukan tante-tante tuh bukan tante banyak. Karena kita jual memang biar cepat aja. Ya udah, tadi 225. 225. Oh, gue tadi 210. 210. Tengah-tengah gimana? Berapa tuh? 220. 220. Jadi enggak? Deal. Serius? Alhamdulillah. Yeay! Yeay! Makasih! Sama gue, makasihnya! Iya. Makasih. Sorry. Ayo. Iya. Aduh, seneng banget. Deal. Buat tante-tante ini. Deal. Yes. Terima kasih, Agut. Ya Allah, ya. Seneng banget. Iya, tante. Gimana, Mbak? Iya, udah. Deal. Om Obi tolong. Om Obi tolong om. Ayo. Om Obi tolong. Kita kan udah deal. Ayo. Tolong. Udah lepas. Dia kesenangan. Aku makasih banget tuh sama dia udah ngedealin. Langsung bayar. Dalam. Langsung bayar. Langsung. Nah, ini nih. Gimana om? Mobilnya om? Mobil oke. Heeh. Aduh. Cocok. Silakan. Beli mobil buat siapa, Om? Iya, buat dia. Waduh. Makasih ya, Gut. Udah di-delete. Aduh, kamu tuh pinter banget sih. Udah jangan pegang-pegang dia lagi. Ih, tapi kan dia keren tau, masih pinter dia. Cuci tangan. Cuci tangan. Keluar dari sini. Jadi kapan nih bisa dibawa pulang langsung mobilnya? Mendingan gini. Ini mobil kan baru beli banget. Baru beli. Biasanya kalau kita beli mobil bekas itu si Ogut ngecekin dulu ke bengkel resmi. Ngecekin dulu. Dilihat yang kurang-kurangnya apa diperbaiki. Lama enggak? Ya. Seminggu lah. Kok lama banget? Lah mau mobil enak enggak? Aman dipakai enggak tinggal pakai gitu. Nah. Masa sampai seminggu paling juga kan 2 hari. Mobil second itu enggak semuanya bisa langsung pakai. Harus ada yang dicek-cek dulu. Cek-cek dulu. Tapi kan kalau di mobil itu semuanya tuh pasti terjamin. Iya. Ini kan garansi ya. Kan nanti maksudnya kalau ada kerusakan kan kita bisa klaim. Nanti mau gitu. Di spuring lagi, balancing, ganti oli segala macam. Iya, dienakin dulu. Nah, si Ogut bawa
Nanti baby pulang sama Om Bobby ke Bandung. Gitu ya? Kenapa mobil kenceng tadi? Enggak, pelan-pelan kok bener janji. Enggak enak disetirin sama dia mah. Aku mendingan apa, naik. Travel? Mendingan sama Ugut aja. Ugut enggak, lebih dia lebih serem. Oh gitu ya? Aku enggak bisa tante kalau nyetir ada yang oh gitu ya, enggak konsen ya. Enggak, janji kok aku diem. Enggak mungkin. Dia pasti, dia berisik nyetirnya. Dia malah lebih berisik. Lebih berisik ngomelin ya? Orang lain di jalan. Ya udah dikurangin sih, kenapa harus seminggu? Iya, nanti makanya kali. Udah nanti kita. Kan orang-orang di sini yang di tempat yang ngecek-ngecek tuh pasti banyak orang. Kan bengkelnya beda-beda, tante ban di mana, mesin di mana, ya polos-polos di mana. Enggak ya, praktis iya. Banget. Kita aja cewek kalau masuk salon semua udah bisa dikerjain, rambut lah, mata lah, kaki lah, tangan lah. Satu tangan bukan dua. Ini semana? Ya, ini setir di mana? Beres-beres. Ya, oke. Oke. Ya, Om. Udah transfer belum? Iya. Ini bukti transfernya. Ya, Bang. Dari Om gitu. Om. Tapanya ikut. Iya. Udah ya, sip. Siap. Ini kitansi STNK-nya. Ini udah sok cuan ya. Cuan. Cuan. Oh, ya udah tuh. Aku langsung aku pengen aja kali ya. Enggak, udah. Makasih ya. Oh. Langsung dibawa ya. Boleh. Ini nggak bisa, STNK-nya masih taruh mobil. Kenapa? Ya nggak bisa lah. Karena nggak jadi hak milik. Nggak, makanya udah kita. Kan kalau koko nanti ngecek mobil segala macam kan nggak perlu STNK. Tante mau pakai nama siapa nih? Mau pakai taman tante atau nama Om Obi? Nama aku dong. Ya, kan dia masih mobil kamu. Itu masih STNK-nya masih lama. Ya, mau diurus dulu ya. Maksudnya ganti nama. Iya. Ganti nama berapa lama? Kalau ganti nama 2 bulan. Astaga, tadi seminggu terus 2 bulan. 2 bulan tambah 2 minggu. Gimana kalau udah kita pulang aja ke Bandung yuk. Kita makan. Makannya. Enggak, mendingan nanti aku pegang aja ya, gitu loh. Iya, nanti si Obet. Jangan 2 bulan dong, gila kelamaan. Lewat calo biar cepet. Seminggu. Om Obi selalu ngajarin lewat jalan yang benar. Diurus sendiri. Ya. Samsat. Diurusin orang aja kayak enggak punya duit aja. Oh, iya, karena punya dia. Yuk, kita jalan yuk. Udah tante terima beres deh, udah deh. Yuk. Nih, enggak. Kayak bayi belum tidur siang nih. Iya. Plewel ya? seminggu lah. Jangan lama-lama. Namanya juga baby. Awas tuh kalau lama-lama. Makasih ya, makasih ya. Iya, sampai ketemu nanti. Kan kali pakai palu. Palu. Pakai heels. Sosokan bilang beliin mobil buat tante baby, mana pernah dibeli-beliin mobil buat orang gitu, paling ujung-ujungnya juga dijual lagi mobilnya, gua lagi yang disuruh jual mobilnya lagi. Tapi yang kasihan tante baby sih. Bilangnya mau dibeliin ya. Ugut mah udah paham bener Om Obi pasti nggak bakal beli-beliin mobil buat orang. Tadi kebetulan ada mobil bagus aja jadi mau beli dengan alasan beliin tante baby. Kasihan tante baby, semangatnya tante baby, sabar emang laki-laki tuh gitu. Makanya Ugut gak demen sama laki-laki. Udah, mending kita balik Jakarta aja, beresin mobilnya, rapi-rapihin salon, jual lagi. Oke? Bismillahirrahmanirrahim.